Halo adik-adik, diketahui pecahan 3 per 5 sama dengan 6 per titik-titik. Yang ditanyakan adalah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada yang diketahui agar pecahan dua pecahan tersebut menjadi pecahan yang senilai. Nah, untuk menentukan bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada yang diketahui, kita perlu pemahaman bahwa untuk menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan, maka pembilang dan penyebut yang diketahui tersebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, kata kuncinya adalah pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, dengan menggunakan pemahaman ini, kita bisa menuliskan bahwa 3 per 5 itu sama dengan 6 per titik-titik seperti itu ya. Nah, di sini kita perhatikan 3 ke 6, 3 menjadi 6 itu kan dikalikan dengan 2. Karena pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan dengan 2. Ini juga berarti dikalikan dengan 2. 5 dikalikan 2 berarti 10. Nah, berarti dengan demikian, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada yang diketahui agar menjadi pecahan yang senilai itu adalah 10.